Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات في الله, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus takmir musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita seperti biasa, kajian kita di Rabu pekan kedua. Materinya membahas kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita sudah masuk pada bab yang keempat, hadis ketujuh. Bab keempat, hadis ketujuh. Masih ingat? Bab keempat adalah bakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berdua zalim. Betul ya? Baik. Saya ulang, bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka berdua zalim, meskipun orang tuanya zalim,
Ya. Hadisnya nomor 7. Saya bacakan ulang hadisnya. Diperhatikan baik-baik. Ya. Hadis nomor 7 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban." Artinya, tidaklah seorang anak muslim yang memiliki dua orang tua muslim. Seorang anak yang beragama Islam memiliki dua orang tua yang beragama Islam juga, yang setiap harinya anak tersebut berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mic-nya mic dalam ya? Kok saya mendengarnya atas ya? Mendengung di atas. Iya. Coba dicek lagi. Saya kok mendengarnya mendengungnya di atas. Coba. Iya. Tes. Hah? Atas. Di luar. Coba satu lagi. Cek. Nah, ini dalam. Ya, ini dalam ya. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Gak dengar ya, atas ya, hanya sini aja. Baik. Jadi kami ulang, ya, tidaklah seorang anak muslim yang memiliki dua orang tua muslim yang setiap harinya anak tersebut berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam rangka mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Terus kita lanjutkan. Hadisnya belum kelar ini. Illa fatahallahu babaini, yakni minal jannati. Melainkan Allah pasti akan membukakan baginya dua pintu surga. Kenapa kok dibukakan dua pintu surga? Karena yang hidup dua orang. Ya, orang tuanya kan dua-duanya hidup. Maka karena anak ini berbakti setiap hari kepada kedua orang tuanya, dibukakan dua pintu surga. Kalau orang tuanya cuma satu tok, ya dibukakan satu pintu surga. Baik. Kita lanjutkan. Wa in kana wahida fawahidun. Jika orang tuanya hanya satu, maka akan dibukakan satu pintu surga untuknya. Nah, itu. Terus kita lanjutkan. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Artinya, jika anak tersebut membuat salah satu dari orang tuanya murka atau marah, maka Allah tidak akan pernah ridha kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridha kepada anak tersebut. Kila, ada yang bertanya. Nah, ini. Wa in zalamahu, meskipun orang tuanya berlaku zalim, berbuat zalim kepada anaknya. Ya. Jadi kalau ada seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, seorang anak melakukan perbuatan yang membuat orang tuanya marah, gak ridho, maka Allah juga gak ridho. Lalu ada yang tanya, meskipun orang tuanya zalim sama anaknya, maka disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa in zalamahu, meskipun kedua orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya. Nah, jadi sekalipun orang tua zalim, maka yang namanya anak, maka tetap seorang anak wajib bakti kepada orang tua. Ya. Apakah itu orang tuanya baik ataukah tidak baik, maka kewajiban anak bakti kepada orang tua, maka
tidak terputus, tidak. Ya, kalau orang tua zalim saja, anak wajib berbakti, apalagi kalau orang tuanya tidak zalim, seperti itu. Ya, jadi kewajiban anak kepada orang tua itu yang memerintahkan Allah. Allah, sedangkan orang tua berbuat baik kepada anak itu juga yang memerintahkan Allah. Ya. Orang tua kan wajib menyayangi anak-anaknya, itu perintah Allah. Anak wajib bakti sama orang tua, itu juga yang memerintahkan Allah. Wajibnya anak bakti kepada orang tua itu tidak gugur apabila orang tuanya tidak melaksanakan kewajiban. Kan banyak orang tua menyia-nyiakan anak, orang tua menzalimi anaknya, itu anak gak gugur, tetap wajib bakti kepada orang tua. Nah, terus orang tuanya, urusannya dia nanti sama Allah di akhirat. Urusannya dia orang tua nanti di akhirat, ketemu sama Allah di akhirat, yaitu pengadilannya Allah Azza wa Jalla. Jadi gak boleh seorang anak gak mau bakti lantaran orang tuanya zalim. Ngapain saya bakti Pak Ustadz? Lawang dia itu loh Ustadz, mulai kecil saya ini ditelantarkan. Saya gak pernah dicarikan sekolah yang terbaik, saya gak pernah diopeni sama orang tua saya. Mulai kecil orang tua saya sudah membuang saya. Ya. Orang tua saya itu gak peduli sama saya. Jadi ya saya malas mau bakti. Gak boleh. Tetap bakti. Urusan zalim, urusan dia sama Allah. Urusan anak, wajib bakti sama orang tua. Faham sampai di sini? Baik. Sekarang pelajarannya apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Yang sudah kita tulis bulan yang lalu, dua pelajaran. Betul? Pelajaran yang pertama adalah pelajaran yang pertama, yaitu bolehnya beramal saleh mengharap apa tadi? Surganya Allah. Boleh. Jangan sampai kita seperti orang-orang siapa? Sufi. Ya. Orang sufi itu kalau beribadah mereka tidak mau mengharap surganya Allah, karena mereka beranggapan surga itu kan ciptaannya Allah. Lah yang namanya ciptaan Allah itu kan makhluk. Makhluk itu kan ciptaan Allah. Berarti yang namanya makhluk bisa hancur. Surga bisa hancur, neraka bisa binasa. Ngapain kita beribadah mengharapkan sesuatu yang bisa hancur? Nah, itu orang sufi. Ya. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan surga neraka itu kekal, tidak mungkin hancur, tidak mungkin musnah. Lah ini salah. Makanya mereka orang-orang sufi itu kalau beribadah, jadi yang mereka niatkan mengharap wajahnya Allah. Mereka tidak butuh balasan surganya Allah. Sampai-sampai ada di antara mereka yaitu mengatakan, jika aku beribadah ini, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, karena ingin mengharapkan surganya Allah, lebih baik jangan kau masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Jika aku tidak maksiat, tidak zina, tidak minum khamr, tidak riba, ya, tidak ya melakukan maksiat, dia tidak melakukan itu cuman karena takut sama nerakanya Allah, lebih baik aku kau masukkan sekalian aja ke neraka ya Allah. Tapi jika aku beramal ibadah, ya, terus meninggalkan maksiat, itu karena wajah-Mu ya Allah, maka terimalah ibadahku. Jadi itu orang sufi. Padahal yang benar boleh beribadah itu minta surganya Allah. Wong Nabi sendiri yang mengajarkan. Bahkan Nabi kita saja ketika sholat beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Berarti enggak apa-apa orang beribadah mengharap surganya Allah. Boleh. Baik. Jadi ini yang pertama, waktu itu sudah saya sampaikan bukti-bukti dalil-dalilnya. Enggak perlu kita ulang lagi. Yang nomor dua,
Bulan yang lalu berbicara tentang apa? Yang nomor dua, seputar pintu surga. Seputar pintu surga, ya. Surga dan neraka itu punya pintu lebih dari satu atau cuman satu? Lebih dari satu. Surga memiliki berapa pintu? Neraka memiliki berapa pintu? 7, betul. Pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah pada dua keadaan. Kapan saja? Ketika Ramadan dan setiap hari Senin dan Kamis. Itu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pintu surga punya nama atau tidak? Punya. Apa saja nama pintu surga? 1, pintu apa? 2, pintu jihad. Nomor 3, pintu sedekah. 4, pintu ar-rayyan, pintu khusus untuk puasa. Yang 5, pintu haji. Yang 6, pintu menahan amarah. Yang 7, pintu memaafkan manusia. Yang 8, pintu al-aiman. Apa pintu al-aiman? Orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bahkan yang nomor 8 ini, ulama macam-macam mengatakan ada yang namanya pintu apa lagi? Birrul walidain, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ada juga yang mengatakan pintu ilmu. Ada juga yang mengatakan pintu ya, pintu rizki, pintu zikir, ya, babu zikir, pintu orang yang banyak berzikir. Wallahu a'lam wa bisawab. Pintu surga memiliki luas atau tidak? Berapa luas pintunya surga? Seperti apa dengan apa? Seperti apa? Luas pintunya surga seperti orang yang melakukan perjalanan selama berapa lama? Loh, belum itu? Belum. Oh, belum? Belum. Ya. Luas pintu surga, ya. Jadi jarak antara dua ujung pintunya, ya, pintu kan seperti ibu-ibu, bapak-bapak kan tahu ya, luasnya pintu. Nah, luasnya ini ya, itu ujung ke ujung pintu itu luasnya seperti orang yang melakukan perjalanan 40 tahun. Luas pintunya surga seperti orang yang melakukan perjalanan selama 40 tahun. Mana dalilnya? Dalil. Minta tolong. Ya, Pak Joko, Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 6. Jilid 6. Nomor 3694. 3694. Kita dengarkan. 3694. Luas pintu surga itu seperti orang yang melakukan perjalanan berapa tahun tadi? 40 tahun. Silakan dibaca. Dari mana itu? Silakan. 3694. Hah? Enggak ada. Hah? Loh, terus. Kan masih ada. Nah, itu. 3694. Ada. 3694. Itu jilid berapa, Pak? Iya. Jilid 6. Coba bawa sini, Mas Hoirul. Bawa sini. Coba bawa sini. Nah, ini, Pak, ada. Nah, ini. Ada ini. 3694. Nah, itu. Atas, sebelah kanan. Nah, pojok 3694. Silakan baca. Ya, dari diriwayatkan oleh Ahmad bin Abu Ya'la dari hadis Abu Sa'id al-Khudri. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas beliau bersabda. Isinya, silakan. Jarak antara dua pintu di surga itu sejauh 40
perjalanan. Loh, itu. Jarak di antara dua pintu surga luasnya itu seperti orang yang melakukan 40 tahun perjalanan. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yang nomor 6, betul ya? Seputar surga yang nomor 6 ya. Betul. A B C D E F. Betul. Yang E. Lu barusan E. Yang A, surga dan neraka punya pintu. Jumlahnya lebih dari satu, betul. Yang B, surga punya 8 pintu. Neraka 7 pintu. Yang C, pintu surga dibuka pada 2 waktu. Yang D, pintu surga punya nama-nama. Betul. Yang E, luas pintu surga seperti orang yang melakukan perjalanan 40 tahun. Betul? Hey. Sekarang F. Yang F, pintu surga memiliki gelang. Gelang. Pintu surga memiliki gelang yang terbuat dari emas dan bisa digerak-gerakkan. Pintu surga memiliki gelang. Tahu? Seperti ibu-ibu punya gelang tangan itu. Gelang-gelang. Kurang jelas tak ucapan saya? Jelas ya? Gelang-gelang. Tahu gelang? Ibu-ibu punya gelang enggak? Ya, ini. Yang di tangan ini ya. Pintu surga punya gelang yang terbuat dari emas dan bisa digerak-gerakkan. Bapak Ibu pernah lihat enggak ada orang itu rumahnya, pintu rumahnya itu ada kayak ada gelangnya, jadi bisa diginikan. Paham? Ya, jadi pintu masuknya itu ada kayak bulat gini gelang sehingga bisa digelak gini. Nah, seperti itulah terbuat dari emas. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Tarhib wa Tarhib. Nomornya 3638. Mundur. 3638. Mundur. Kenapa, Mas? Virus. Begitu. Gitu ya. Oh. Qadarullah. 36 berapa tadi? 3638. Silakan Pak Joko, silakan. Dari sahabat Salman radhiyallahu an. Silakan. Dari Salman kebetulan dia berkata. Ya, silakan. Pada hari kiamat matahari diberikan panas 10 tahun. Terus kemudian didekatkan dari ubun-ubun manusia. Iya, terus dia berkata. Iya. Lalu beliau menyampaikan hadisnya. Beliau berkata. Iya. Lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan. Terus wahai Nabi Allah. Iya. Engkaulah yang telah diberi karunia oleh Allah. Belum poinnya ini. Lanjut. Dia telah mengampuni semua dosamu. Terus yang terdahulu maupun yang akan datang. Kemudian dan engkau telah melihat keadaan kami. Terus maka berilah syafaat untuk kami. Berikan syafaat untuk kami wahai Rasulullah. Lanjut. Dan mohonlah kepada Rabbmu agar diperkenankan. Terus maka beliau menyatakan, aku adalah sahabat kalian. Terus lalu beliau keluar menjelidiki antara orang-orang hingga berhenti di pintu surga. Nah, mulai sekarang Nabi berdiri tepat di depan pintu surga. Apa yang terjadi Pak Joko? Silakan. Lalu beliau memegang selang pintunya yang terbuat dari emas. Nah, itu poinnya. Lalu lalu Nabi memegang gelang pintunya yang terbuat dari emas dan Nabi menggerak-gerakkannya, ya, mengetuknya. Maka dibukalah pintu tersebut, maka pada saat itulah yaitu Allah Subhanahu wa taala persis berada di hadapan manusia. Ya. Jadi apakah nanti kita bisa melihat Allah? Bisa. Tapi di mana? Akhirat, di surga. Ya. Baik.
Dan itu tentunya yang dinanti-nanti, yang diinginkan oleh setiap hamba-hamba Allah yang selama ini kita sholat sujud kepada Rabb, Rabbul Izzati wal Jalalah, maka Allah akan menyingkapkan tabirnya dan menampakkan wajahnya. Nah, baik, kita akan lanjutkan sekarang, dan itulah kenikmatan yang tiada tara, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sekarang penjelasan pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 3. Apa pelajaran nomor 3? Pelajaran yang ketiga adalah tentang nama-nama surga. Nama-nama surga. Pelajaran tentang yang ketiga ini, nama-nama surga. Silakan bisa dicatat atau diingat-ingat ya. Nama-nama surga ada 9. 9. 9. 1. Yang pertama, nama surga Darussalam. Darussalam. Dalilnya, dalil surat nomor 6 ayat 127. Darussalam. Supaya Bapak Ibu bisa nulisnya, ayo dilihat dulu ayatnya. Nanti bisa ditulis sesuai ayatnya. Darussalam, surat nomor 6 Al-An'am ayat 127. Surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 127. Nah, siap terjemahannya? Siap. Kita dengarkan baik-baik. Allah Ta'ala berfirman, lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Ya, ada enggak di situ darussalam? Kata sebentar, ada enggak kata-kata darussalam? Lihat ayatnya. Lahum darussalami. Nah, ya. Jadi kalau nulis sesuai itu aja. Darussalam. D-nya berarti A-nya 2 karena di situ panjang, ada alifnya. Darussalam. L-nya juga A-nya 2 karena di situ dibaca panjang. Nah, Darussalam. Nah, jadi enggak ditulis Darussalam, itu aja enggak. Sesuai teksnya. Paham? Ayo baca. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya. Baik, Darussalam berarti tempat yang damai. Lanjut. Dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Baik, sudah bisa Mas. Belum. Kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2 ya. Nama surga yang kedua, ini pasti nulisnya sulit ini. Jangan ditulis dulu daripada keliru. Nanti ketika tak tunjukkan ayatnya, lah ibu-ibu tulis sesuai bunyi ayatnya. Apa yang kedua? Qodama Sidqa. Wangel wis. Nama surga yang kedua, Qodama Sidqa. Ya apa iku nulisi? Baik, silakan dibuka dalilnya, surat nomor 10, Yunus. Ayatnya ayat 2. Yunus ayat 2. Surat Yunus ayat 2. Qodama Sidq. Nah, coba itu. Qodama Sidqin atau Sidq. Kita dengarkan ayatnya ya. Kita dengarkan. Yunus ayat 2. Allah berfirman, lakana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir an-nas wa bashshir alladhina amanu. An anzir an-nas wa bashshir alladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Nah, ada lafaz apa di situ? Qodama Sidqin.
Nah, qadamas sidq. Silakan Pak Joko baca. Pantaskah? Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia. Dan gembirakanlah orang-orang beriman. Bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Baik, qadamas sidq artinya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Lanjut, apa kata orang kafir? Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir. Baik, sekarang kita lanjutkan nama surga yang nomor tiga. Nomor tiga, ya. Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi. Nama surga yang nomor tiga. Jannatul Khuldi. Ya. Jannatul Khuldi. Dalilnya di mana? Tulis surat nomor 25 Al-Furqan. Surat nomor 25 Al-Furqan. Ayatnya ayat 15. Surat 25 Al-Furqan. Ayatnya ayat 15. Kita dengarkan. Al-Furqan ayat 15. Kita dengarkan. Apa betul ada Jannatul Khuldi? Kita dengarkan. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'adal muttaqun. Nah, Jannatul Khuldi, silakan. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik? Terus. Atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali ini. Baik, jadi Jannatul Khuldi artinya surga yang kekal. Baik, nomor 4. Nama surga yang keempat adalah Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Dalilnya di mana? Dalilnya Jannatun Na'im surat nomor 31. Surat nomor 31 ayatnya ayat 7. Surat 31 ayatnya ayat 7. Jannatu apa tadi? Na'im. Kita dengarkan apa betul di situ ada lafaz Jannatun Na'im. Oh. Sebentar. Ayat 8. Ayat 8 maksud saya, bukan ayat 7. Ayat 8. Allah Ta'ala berfirman ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Berarti Jannatun Na'im artinya surga yang penuh dengan kenikmatan. Sekarang nomor 5. Nama surga kelima. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Nomor 5 adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah. Darul Muqamah. Supaya tahu cara nulisnya, silakan bisa dibuka dalilnya. Quran surat 35. Fatir betul. Quran surat 35. Ayatnya ayat 34 dan 35. 34 dan 35. Darul Muqamah. Kita dengarkan 34 dan 35. Allah berfirman. Alhamdulillahilladzi anzala 'anna al-hasan. Inna rabbana la ghafurun shakur. 35. Alladzi ahallana dharati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ya, silakan. Cara menulisnya Darul Muqamah. Darul Muqamah. A-nya 2. Da. Darul atau Darul Muqamah. Muqamah. Ya. A-nya 2 lagi karena dibaca panjang itu.
darul muqamah. Apa artinya? Silakan Pak Joko, 3-4 dulu. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, sungguh Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri. Baik, 3-5-nya. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat-Nya yang kekal, surga. Baik, berarti darul muqamah artinya tempat yang kekal. Tempat yang kekal. Terus di dalamnya? Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Nah, jadi enggak ada orang di surga itu capek, itu enggak ada. Ya. Terus nesu, ya, lesu enggak ada. Ya. Seperti itu. Semua riang gembira. Ya, seperti itu. Jadi enggak ada terus di sana istri-istri penghuni surga terus mencucu gitu, enggak ada. Enggak ada. Itu cuma istri penduduk dunia, ya. Terus ngambek, ya mangkal gitu ya. Itu nggak ada di sana. Sekalipun suaminya memiliki istri lebih dari satu di surga, mereka senang. Ya, nggak ada piring pecah, terus kemudian piring terbang itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 6. Nomor 6. Nama surga yang keenam, Maqamul Amin. Maqamul Amin. Ya apa nulisnya Ustaz? Sabar, tak tunjukkan ayatnya supaya enak nanti. Maqamul Amin, dalilnya Quran surat nomor 44. Betul, Ad-Dukhan 44. Quran surat nomor 44. Ayatnya 51. Loh, pendek ayatnya. Maqamun Amin. Boleh atau Maqamin Amin? Boleh. Kita dengarkan. Ad-Dukhan surat 44. Ayatnya nomor berapa? 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Silakan. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Baik. Maqamun Amin, ya, tempat yang aman. Maqamul Amin, tempat yang aman. Artinya. 7. Jannatul Ma'wa. Nah, ini bisa semua nulisnya. Jannatul Ma'wa. Di mana dalilnya? Jannatul Ma'wa. Quran surat 53. An-Najm, betul. An-Najm surat 53. Ayatnya 14 dan 15. 14 dan 15. Jannatul Ma'wa. Kita dengarkan 14, 15 surat An-Najm, surat 53. Allah berfirman, "Ayyuhal sidratul muntaha." Ya, Jannatul Ma'wa, surat An-Najm ayat 14 dan 15. Baca artinya? Yaitu di Sidratul Muntaha. Terus? Di depannya ada surga tempat tinggal. Berarti Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal artinya. Berikutnya nomor 8. Wah, ini kesulitan ini kalau ditulis. Maka nunggu ayatnya aja ya. Apa yang nomor 8? Maka adu sidak. Oh, is wangel ya. Angel is ya. Silakan dikumpulkan ibu-ibu tulisannya. Maka adu sidak. Ya. Di mana itu dalilnya? Tulis dalilnya. Surga yang nomor 8, maka adu sidak. Suratnya 54. Al-Qamar. Ayatnya ayat 54 dan 55. Ya. Surat 54 Al-Qamar ayatnya 54 dan 55. Kita dengarkan. Ayat terakhir ini 54 55 itu terakhir surat Al-Qamar. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin." Fi maqamin sidqin 'inda malikin
Oh, itu tulisannya. Gimana tulisnya? Maka adi sidqin, maka adi sidq. Ya. Maka adi berarti ada koma atas ain soalnya. Ain maka adi. Maka adi sidq. Ya. Hati-hati lidahnya kebalik nanti ya. Silakan artinya Pak Joko. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Terakhir di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti maq'adus sidq artinya tempat yang disenangi di sisi Tuhan. Tempat yang disenangi gitu aja. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Terakhir 9. Jannatu Adnin. Jannatu Adnin. Jannatu Adnin. Dalilnya Quran surat 61. As-Saff. Ya. Quran surat 61 As-Saff. Ayatnya 12. Quran surat 61 ayatnya 12. Jannatu Adnin. Kita dengarkan Allah berfirman. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalika al-fawzul 'adzim. Yang ini terakhir itu Jannatu Adnin. Silakan. Saya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik. Berarti Jannatu Adnin tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Terus. Itulah kemenangan yang akan. Itu. Yang terakhir itu Jannatu Adnin. Silakan. Saya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam. Berarti Jannatu Adnin tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Terus itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sekarang saya tanya, berapa nama surga yang tidak ada apa namanya? Firdaus. Firdaus itu bukan nama surga, Bapak Ibu. Firdaus itu adalah nama tempat tertinggi yang ada di dalam surga. Nama tempat tertinggi yang ada di dalam surga. Yang posisinya, Firdaus ini posisinya persis di bawah arsnya Allah Azza wa Jalla. Persis bawah arsnya Allah. Jadi nama, bukan nama surga ini, nama tempat tertinggi, tapi di dalam surga. Ini, nama tempat ini. Namanya Firdaus. Mana dalilnya? Dalil. Kalau Firdaus ini bukan nama surga, dalilnya adalah, jadi Firdaus ini bagian dari surga. Bagian dari surga yang letaknya paling tinggi di bawah arsnya Allah. Jadi bukan nama khusus, ya surga Firdaus itu, tidak ada. Ini nama tempat, bagian tertinggi. Di mana dalilnya? Dalilnya adalah, yaitu di dalam Quran surat nomor 18, Al-Kahfi. Ya, ayatnya ayat yang ke-107. Surat nomor 18 Al-Kahfi. Ya, setelah itu dibaca, maka Bapak Ibu nanti saya tambahkan lagi satu lagi, yaitu dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi.
Ya. Sebentar. Nomornya, nomor, sebentar, saya carikan ini ya. Nomor hadisnya adalah, nah ini, 2531, 2531. Ya, silakan kita dengarkan dulu ayat yang Al-Kahfi 107. Al-Kahfi 107. Kita dengarkan. Allah berfirman. Nah, ini ya. Sering kali kita baca tiap malam Jumat ini. Atau hari Jumat. Silakan, Pak Joko. Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Untuk mereka? Untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Baik, apakah ini nama surga? Kita dengarkan keterangannya, yaitu dalam riwayat Tirmidzi yang Bapak Ibu tulis tadi. 25 berapa tadi? 31. 2531. Minta tolong Mas Khairul diberikan ini ke Pak Joko. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Silakan, pakai mic-nya enggak apa-apa Pak Joko biar anu. Enggak bisa. Ya. Silakan, ayo. Dari Ubadah bin As-Samit. As-Samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya di surga ada 100 tingkat. Ulang lagi, di surga ada 100 tingkat. Surga itu punya 100 level. 100 tingkat. Lanjut. Jarak antara masing-masing tingkat seperti antara bumi dan langit. Antara tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang ada di atasnya itu seperti bumi dengan langit. Ini 100 tingkat. Di antara tingkatan-tingkatannya seperti bumi dengan langit. Berarti surga ini luas. Iya, luas. Lanjut teruskan. Silakan. Dan Firdaus adalah surga tertinggi. Firdaus itu surga tertinggi, bukan surga. Firdaus itu tempat tertinggi, sebab Nabi tidak mengatakan jannah, tapi Nabi langsung mengatakan Firdaus. Ya, lanjut teruskan. Dari tempatnya, dari empat sungai surga memancar. Jadi di Firdaus itu ada empat sungai yang memancar. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Itu mengalir ke surga-surga yang ada di bawah. Pusatnya di Firdaus. Ini level paling tinggi sudah. Lanjut teruskan. Di atasnya ars. Loh, di atasnya Firdaus ada arsnya Allah. Lanjut. Bila kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Maka kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Jadi di Firdaus tadi ada berapa sungai? Empat sungai. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Ya, bayangkan. Khamr ini. Sungai khamr. Ya. Kalau khamr di dunia, memabukkan. Tapi khamr di akhirat tidak memabukkan. Rasanya lezat. Makanya kita tidak perlu ya menikmati khamr yang ada di muka bumi ini. Karena ada khamr yang lebih lezat daripada khamr yang ada di muka bumi ini. Di mana itu? Di jannah Allah. Allah siapkan itu, khamr. Dan tidak memabukkan. Ya, gak ada orang minum khamr di surga semboyongan, ada. Gak ada. Ya, seperti itu. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi pelajaran yang nomor berapa? 3 tentang nama-nama surga. Yang nomor 4. Pelajaran keempat. Ya. Pelajaran yang keempat adalah seputar zalim. Loh, kenapa kok bicara seputar zalim? Kan tadi ceritanya ya, anak tetap harus berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tuanya zalim. Ya, baik.
Sekarang kita akan berbicara tentang seputar zalim. Yang A, definisi zalim. Definisi zalim. Yang B. Macam-macam zalim. Macam-macam zalim. Yang C, hukum berbuat zalim. Lah ini yang menarik ini. Yang D, bentuk-bentuk kezaliman orang tua kepada anaknya. Nah, ini contoh-contohnya ini. Contoh orang tua zalim sama anak itu kayak apa, Ustaz? Bentuk-bentuk kezaliman orang tua kepada anaknya. Contoh-contoh kezaliman orang tua kepada anaknya. Baik. Sekarang kita masuk yang pertama dulu, yang A. Apa tadi yang A? Definisi zalim. Zalim itu, Pak, Bu, artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yaitu namanya zalim. Kebalikannya zalim apa? Adil. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai porsinya, proporsional, itu adil. Sedangkan kalau zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ya. Makanya saya tanya, ada enggak istilah istri durhaka kepada suami? Ada enggak? Ada tidak? Ada. Ada tidak istilah suami durhaka kepada istri? Tidak ada. Yang ada suami zalim kepada istri. Faham? Ada enggak anak durhaka sama orang tua? Ada enggak istilah orang tua durhaka kepada anak? Yang ada orang tua zalim kepada anak. Jadi jangan disamakan. Istri durhaka ada, suami durhaka enggak ada. Yang ada itu suami zalim sama istrinya. Menzalimi istrinya. Ya. Kalau istri mendurhakai suaminya, kalau suami menzalimi istrinya. Nah, kalau orang tua menzalimi anaknya, kalau anak mendurhakai orang tuanya. Nah, jadi itu kata yang jangan dibolak-balik. Sebab saya sering mendengar ada seorang yang mengatakan, "Loh, itu berarti orang tua yang durhaka sama anak." Oh, enggak ada istilah durhaka. Yang ada itu orang tua yang berlaku zalim sama anaknya. Baik, jadi zalim itu apa tadi artinya? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2B. Macam-macam zalim. Zalim itu ada 3. Satu. Yang pertama, zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah. 2. Zalim kepada sesama manusia. Hablum minannas. Kalau nomor 1, hablum minallah. Kalau nomor 2, hablum minannas. Zalim kepada sesama manusia. 3, zalim kepada diri sendiri. Nah, tak kasih contoh bersama dalilnya. Nomor 1 tadi apa? Zalim kepada siapa? Ya. Zalim kepada Allah. Itu maksudnya adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, syirik, menyekutukan Allah. Dalilnya di mana? Dalil. Dalilnya Quran surat nomor 17.
Sebentar. Bukan, bukan. Quran surat nomor 31 maksud saya. Luqman. Ayatnya 13. Siapkan Pak Joko. Quran surat 31 Luqman. Ayatnya 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Silakan. Langsung terjemah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kita dengarkan ya. Luqman berkata kepada anaknya. Apa kata Luqman? Silakan. Ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Silakan. Wahai anakku. Wahai anakku. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Alias syirik. Kenapa Pak Joko? Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Duh. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Menyekutukan Allah. Bu, mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, kenapa Ustaz syirik itu kok disebut bentuk kezaliman? Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, yang memberi rezeki kita siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang mengatur hidup kita siapa? Bahkan nanti yang akan mematikan kita siapa? Yang mengatur seluruh alam raya siapa? Baik, semuanya Allah. Bahkan ketika kita sholat, Allahu Akbar. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu jelas ada statement yang mengatakan kalimatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami minta. Mestinya minta tolong itu kepada siapa? Tapi ternyata setelah sholat malah pergi ke dukun. Setelah sholat malah pergi ke tempat kuburan-kuburan orang-orang soleh ngalap berkah. Setelah sholat malah melakukan ritual-ritual kesirikan. Maka inilah yang namanya muslim kok mendua. Ya, jadi kalau ibu-ibu mendengar muslim kok mendua, tolong jangan konotasinya itu poligami, jangan ya. Muslim kok mendua itu maksudnya di sisi lain dia meyakini hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tapi setelah sholat pergi ke yang pinter, kepergi ke dukun, ngalah berkah ke pohon-pohon yang dikeramatkan, ngalah berkah ke kuburan-kuburan orang-orang saleh, wali-wali. Terus setelah sholat malah melakukan ritual-ritual kesirikan. Banyak yang kayak gini, yaitu yang namanya bentuk menzalimi Allah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya minta itu kepada Allah, memohon itu hanya kepada Allah, berlindung itu hanya kepada Allah, ngalap berkah hanya kepada apa yang telah Allah syariatkan saja. Itu mestinya. Nah ini enggak, mintanya kepada selain Allah. Ya, mohon maaf. Sadar tidak sadar. Seringkali lisan kita itu mengucapkan bentuk syirik. Seringkali, sadar tidak sadar. Contoh, saya tanya sebelum tak kasih contoh. Yang menyelamatkan kita itu siapa? Allah. Yang memberikan keselamatan kepada kita itu Allah. Contoh ini, contoh. Kita di jalan, naik kendaraan, naik mobil. Ternyata ada kendaraan lain memotong kendaraan kita. Saking kagetnya kita sehingga kita banting setir ke kiri. Ya, begitu banting setir kita berhenti, otomatis kaget. So, apa katanya? Untung tak banting ke kiri. Iku mau tak banting ke kanan, sadelo gak, wah entek aku. Karena di belakang ada trailer. Dia lupa menyebut Allah. Padahal yang menyelamatkan dia siapa? Yang menyelamatkan dia adalah Allah Azza wa Jalla. Contoh lagi, seseorang berkata,
seseorang berkata, ya, untung Ustaz, saya ini tidak sekolah Ustaz. Ya, saya dulu ini sekolah rakyat Ustaz. Ya, untung anak saya itu tak leskan Ustaz, tak carikan guru private, sehingga alhamdulillah diterima di perguruan tinggi negeri. Saya mau tanya, yang meloloskan anak itu Allah atau guru private-nya? Ya. Saya Ustaz, kalau enggak minum obat ini Ustaz, mati saya Ustaz. Mati Ustaz. Ini obat sambung lele ini Ustaz. Padahal yang menyembuhkan dia siapa? Allah. Sering tidak kita mengucapkan yang seperti ini? Seringkali kita mengatakan untung, andai kata untung, tidak satu pun menyebut Allah. Padahal pada saat terjepit, ya, mereka menyebut Allah. Begitu Allah menyelamatkan mereka, maka mereka lupa dengan Allah. Coba Pak Joko dibuka surat nomor 29 Al-Ankabut ayatnya 65, surat 29 ayat 65. Ayo kita ingin tahu. Surat 29 ayat 65. Ayo Pak Joko. Baca. Surat 29 ayat 65. Maka apabila mereka naik kapal. Perhatikan ya. Ulang lagi. Maka apabila mereka naik kapal. Apabila mereka naik kapal. Terus. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian. Mereka. Jadi ketika kapal itu oleng. Ketika kapal itu diterpa oleh ombak yang sangat besar. Mereka semuanya minta kepada Allah. Bapak ibu sekalian, kapal di tengah laut, ombak besar, oleng. Semua orang yang ada di dalam kapal itu, ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, yang disebut cuma apa? Terus Pak Jago, lanjut. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat. Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, ternyata malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Apa kata mereka? Untung loh, kapal itu tahun pembuatannya masih muda. Itu kalau kapal tua, wes kelelep awak dewi. Satu. Yang lain bilang, untung nakodanya pinter. Pada saat ombak itu menerpa, itu langsung dia banting setir. Itu kalau nakodanya gak pinter, wes kelelep. Yang satunya, untung semuanya, untung. Tidak ada satu pun menyebut Allah. Gak ada. Di mana Allah? Pada saat kepepet, ya Allah, selamatkan ya Allah. Begitu selamat. Berbahagialah yang namanya Pak Untung. Disebut terus itu. Ada enggak yang kayak begini? Lupa sama Allah. Di saat terjepit, ingat sama Allah. Ingat. Ya. Ingat sama Allah. Baik. Jadi seperti Korun ketika diberikan harta kekayaan, mereka dia mengatakan harta yang aku miliki ini adalah karena kepiawaian, kepintaran aku dalam berbisnis, berusaha. Dia tidak katakan itu datang dari Allah. Padahal semua yang kita rasakan ini datangnya dari wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 2. Ya, zalim nomor berapa? 2. Zalim kepada siapa? Sama manusia. Zalim kepada sesama manusia. Dalilnya di mana? Zalim kepada sesama manusia. Silakan Pak Joko, Sahih Targhib jilid 4 dibuka STWT-nya, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2222. Sahih Targhib wa Tarhib 2222. Iya, dan. Nomornya cantik. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya
Barang siapa yang mempunyai dosa-dosa kedzaliman terhadap saudara-saudaranya berupa kehormatan atau sesuatu. Baik, ulang lagi. Barang siapa? Barang siapa yang mempunyai dosa kedzaliman terhadap saudaranya berupa kehormatan atau sesuatu. Lanjut. Maka hendaklah ia minta kepadanya agar dibebaskan darinya hari ini sebelum hari di mana tidak ada dinar ataupun dirham. Baik, siapa yang pernah mendzalimi saudaranya, merusak kehormatan saudaranya, mengambil barang saudaranya, menipunya, termasuk korupsi, begal, kata Nabi, selesaikan mumpung di dunia, kembalikan, kembalikan barangnya orang itu, jangan dimakan. Kalau Anda pernah mendzalimi, mungkin merusak nama baiknya, ngerasani, ngegosip, menfitnah, maka minta maaf mumpung di dunia, sebelum ketemu nanti di akhirat. Apa kata Nabi, Pak? Coba silakan. Jika ia mempunyai amal soleh. Nah ini. Kalau tidak sempat minta maaf, jika dia punya amal soleh, lanjut. Maka akan diambil sebagainya sebesar dosa kedzalimannya. Terus, lanjut. Dan jika ia tidak mempunyai kebajikan-kebajikan. Apabila dia tidak punya amal soleh, maka. Maka diambil dari sebagian dosa-dosa yang bersangkutan, lalu ya. Dibukan kepadanya. Nah, jadi kalau dia punya amal soleh, dia pernah sholat, dia pernah haji, hajinya diambil, sholatnya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia tidak punya amal soleh, dosanya orang yang dia zalimi, diambil, malah diberikan kepada dia. Tuh, coba. Makanya, mumpung di dunia, selesaikan. Ibu-ibu, mohon maaf, percuma Anda sholat, percuma Anda zakat, Anda umrah tiap bulan, percuma. Kalau Anda ribut sama tetangga, tidak ada manfaat. Kenapa? Karena amalan Anda dihapus oleh Allah. Di akhirat diberikan kepada orang yang Anda zalimi. Makanya di dunia jangan bikin masalah sama orang. Barang orang yang ada di tangan kita, sekarang kembalikan. Ya, nyuri sandalnya orang. Sandal dimasukkan kresek, terus dia tobat. Ya Allah, hamba janji ini yang terakhir, ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba, tidak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang, baru tobat. Korupsi, habis korupsi ngambil uangnya rakyat, haji, tawaf. Ya Allah, ampuni dosa-dosa, tidak bisa. Kembalikan dulu uangnya rakyat, baru. Sebab kalau tidak, maka amal kebaikanmu diberikan kepada orang yang kezalimi. Makanya jangan ribut dengan orang yang ada di sekitar kita. Kalau ingin kita nanti di akhirat langgeng masuk ke surga, jangan menzalimi orang. Ada enggak tetangga yang agak resek, ada enggak? Tetangga menjengkelkan, ada enggak? Kalau buang sampah, enggak pernah ke tong sampahnya, tapi dibuang ke tong sampah tetangga. Kenapa? Karena enggak bayar iuran sampah. Kalau parkir, seenaknya. Ya, dia punya kucing, itu kucingnya itu sampai ke tetangga, sampai menimbulkan bau enggak sedap. Ada yang kayak gini? Zolim loh itu, tetangga zolim loh itu. Tinggal Anda sabar saja, balasannya di akhirat. Itu apa aja di akhirat, itu aja. Kenapa? Karena enggak boleh yang kayak gini, mengganggu. Kalau nyetel musik, sampai tetangga, apa ini bising, nggak kuat, ya baik seperti itu. Kita lanjutkan. Itu nomor berapa tadi? Dua. Yang ketiga, mendzalimi diri sendiri. Contohnya ada Ustaz, mendzalimi diri sendiri, merokok, itu mendzalimi diri sendiri. Merokok itu mendzalimi diri sendiri, merusak dirinya sendiri. Mau tidak mau, secara tidak langsung merusak, mendzalimi diri sendiri, merokok itu. Bayangkan, selama ini yang saya tahu, makhluk-makhluk yang pernah saya pelajari waktu SMP, mungkin ibu-ibu dulu pernah juga mendapatkan, ada yang namanya makhluk pemakan tumbuhan, herbi, ada makhluk pemakan daging, carnivore, ada makhluk pemakan segala. Ini ada yang lebih kejam, makhluk pemakan api. Siapa ini?
makhluk pemakan api. Dia bakar api, apa ini, uang itu dengan api itu. Bayangkan. Apalagi merusak tubuhnya. Padahal Allah berikan dia paru-paru yang sehat, kembali wafat, rusak paru-parunya. Flek dan seterusnya. Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ya kalau saya tidak merokok Ustaz, tapi karena suami saya merokok, sehingga saya itu mencium, lalu kemudian rusak paru-paru saya. Bagaimana ini? Ya nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Suaminya jelas. Ya, baik. Lihat. Mohon maaf ini. Kalau memang merokok itu baik, saya pernah dialog sama perokok, dia ngeyel. Merokok itu Ustaz bikin menenangkan pikiran, macam-macam, bla 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 bla. Alasan, ya wis gini aja. Kalau menurut Anda gimana, kalau Anda pulang sekarang ini, istri Anda pegang rokok, istri anak-anak Anda yang kecil-kecil semua, wabe, Anda pulang, ya ke rokok kan? Bagaimana menurut Anda? Kan menurut Anda, rokok itu menenangkan pikiran. Istri itu sumpah loh di rumah. Sumpah loh. Tiap hari ketemu wajan. Tiap hari ketemu dapur. Fitur, stres. Mana ngurusi anak, mana banyak pekerjaannya. Lebih banyak wanita daripada laki-laki. Bahkan tutup mata sampai melek motor. Di sini kerja tok istri ini. Ya, dia megang rokok. Ya apa? Oh ya saya enggak mau. Kenapa? Tak tes sama saya. Kenapa? Ya saya pasti marah. Kenapa Anda marah? Wong katanya menenangkan pikiran. Ya, kenapa? Berarti Anda tahu rokok itu tidak baik, tapi Anda tetap melakukannya. Sudah tahu. Yang kedua, kalau memang rokok itu baik, lalu kenapa harus dikasih ruangan khusus? Lihat, orang kalau merokok, mesti yang dicari WC toilet. Betul tidak? WC toilet. Buruk ya? Buruk. Tapi lihat orang kalau nggak ngerokok, kemana saja dia baca Quran, di mana saja. Lihat orang merokok yang dicari toilet. Atau ruangan khusus, khusus di situ para perokok. Ya. Maka tentunya, nggak usah DM ibu, nggak usah DM. Ya? Ya? Jadi, sami'na wa'ata'na. Jadi, inilah bentuk mendolimi diri sendiri. Nggak boleh. Ya, termasuk begadang, ya, setiap malam, ya, itu termasuk juga mendolimi diri sendiri, ya, termasuk juga suka mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak dirinya. Padahal dokter sudah ngasih warning, bapak, ibu, usianya sudah sekian, maka tolong dihindari, yaitu misalnya nih, misalnya makanan yang kolesterol, ya. Gorengan sudah dihindari, santan-santan yang manis-manis dihindari. Ya, apa katanya dia? Ya, makan gorengan bisa mati. Enggak makan gorengan ya iso. Urusannya Allah. Ya. Berarti dia ini tidak taat tantangan. Ya betul ya? Padahal dokter sudah ngasih, bapak tolong ini loh, bapak asam uratnya bapak tinggi loh, kolesterolnya tolong mulai sekarang dihindari, tolong mente melinjo hindari, ya durian lo enak ya pak dokter, iya hindari, ya untuk kesehatan bapak, apa katanya dia, mangan durian iso mati, gak mangan durian ya iso, ya tetap makan. Ya berarti tidak mengindahkan tangan. Nggak boleh yang kayak begini. Nggak boleh. Ada nggak orang itu yang rokok cengkal? Ya. Agak ada ya. Ada banyak ya. Banyak. Seperti itu. Ternyata banyak ya. Kenapa bu? Nggak boleh apa bu? Kambing oh salah itu. Salah itu. Kalau kambingnya nggak masalah. Santannya itu yang bermasalah. Kalau kambingnya, asal kambingnya pinter ngolahnya, maka nggak masalah. Justru kambing itu menyehatkan ketimbang daging sapi. Seperti itu. Apalagi asam urat, ya. Baik. Sekarang mana dalilnya? Dalil. Dalilnya adalah Ibnu Majah. Nomornya 3422.
4244. Ibnu Majah nomor 4244. 4244. 4244. Baik. Karena waktunya sudah jam 5 lebih ya. Maka saya cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah saya akan sampaikan bentuk-bentuk kezaliman, hukum zalim belum, sama bentuk-bentuk kezaliman orang tua kepada anak. Kalau nanti bulan depan itu waktunya masih ada, saya akan tambahkan hadis nomor 8 dalam kitab Adabul Mufrad. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.